بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم فيا عباد الله
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمغرب سنتي فليس مني. صدق الله العظيم صدق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibu bapak hadirin majelis akad nikah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua mempelai yang bahagia, saudara Rasti dan saudara Deryansyah, yang insyaallah sebentar lagi kalian akan dipertemukan apapun di akad nikahan. Ketahuilah kalian berdua, apabila akad nikah ini pernah terjadi, maka secara totalitas atau secara totalitas bahwa kalian adalah berubah status, ya. Yang dahulu seorang bujang dan gadis, setelah datang kata menjadi suami dan istri. Tentunya suami istri kedua mempelai mempunyai tanggung jawab, dan tidak bujang sama gadis si. Masih bujang tak mau berdek kaki yang berubah, ya, kaki yang marah. Kalau yang berubah ngomong, tapi kalau kita berkeluarga ada yang berubah, ya. Oleh karena itu, ya, kami sangka kepada kalian bahwa mungkin rumah tangga atau keluarga itu sebagai tanggung jawab makan bagi orang. Bapak Ma'awo, benar? Bapak orang tua dari? Asli. Mempelai perempuan. Orang tua satu? Benar. Berarti Bapak Wali nikah. Nah, nanti lagi Bapak akan menjalankan tugas Bapak sebagai orang tua, perempuan, yaitu menikahkan anak buahnya. Apabila sudah telah terlaksana menurut ajaran kita agama Islam, maka kewajiban bapak telah besar, ya, berpindah kepada suami atau mantu, yaitu dari biasa. Dari biasa, ya, pernikahan itu amanah berat, namun tidak benar. Ini yang mereka kaya-kaya, timbal, bukan yang berat. Benar. Kalau di tempat kata kalian menikah yang ingin bahagia, kami pesan kepada kalian berdua dan kepada kita semua yang hadir, dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan dua, ya, dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 4: A'udzubillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa yang Allah menentang itu, ya, kami katakan kepada kalian: A'udzubillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah Allah yang telah menurunkan sakinah itu bermakna bahwa dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan, kebahagiaan bagi setiap orang yang beriman. Siapa yang menurunkan kebahagiaan? Jadi, yang menurunkan kebahagiaan siapa? Allah. Ya? Jadi kalau ingin mendapatkan kalian ingin bahagia, dekatkan kepada Allah. Alhamdulillah, karena Allah SWT, ya. Kalau ingin menangkan paling bahagia, sehebat apapun cobaan, sehebat apapun gelombang yang menimpa rumah tangga kalian, kalau kalian sudah dekat dengan Maha Kuasa di sana, tolong rumah tangga kalian akan dikeluarkan Allah SWT, dan Allah akan menjadikan kewajibannya untuk Allah SWT. Yang membuat orang bahagia bukan harta, bukan jabatan, tetapi Allah. Walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, ya, Allah yang telah menurunkan kebahagiaan sehati karena sehati orang yang beriman. Jadi kalau ingin bahagia, dekatkan diri anda, hubungan anda dengan Allah SWT, yaitu tegakkan hati. Apa Allah rumah tangga? Tegakkan sholat lima waktu sehari semalam. Insya Allah, ya, kebahagiaan akan menjadi rumah tangga yang berhak.
firman Allah Ta'ala, karena yang firman Allah Ta'ala itu adalah Allah. Bukan yang harta, bukan yang harta. Ibu pendiri yang dikenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kedua, kami ucapkan buat kalian berdua, ya, janganlah sekali-kali kalian melupakan jasa kedua orang tua kalian. Ya, kalau bahagia, ya, kalau rezeki lancar, ya, jangan lupakan jasa kedua orang tua. Sadarilah kalian berdua bahwa kalian berada di muka bumi ini karena jasa kedua orang tua. Apalagi ibu yang pernah mengandungmu 9 bulan 10 hari. Ya, melahirkan dengan apa tawanya? Ya Allah, tetesan keringat dan keluar. Ya, bapakmu, ya, kadang-kadang tidak ada bulan, ya, mencari nafkah, mencari rezeki, kadang pergi pagi, pergi subuh, balik malam, kadang hujan, kadang kepanasan, untuk apa? Untuk kebahagiaan anak dan istrinya. Ya, oleh karena itu kalau ingin merasakan kalian bahagia, jangan sekali-kali melupakan dasar Allah. Dan ini pun kalian mohon kepada seluruh orang tuamu agar Allah menghadirkan kepada kalian. Karena ada orang orang tua itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang tua sekalian tidak redho, insya Allah Allah akan menghadirkan. Tetapi kalau kamu tidak mendapatkan redho lagi dari dua orang tuamu, jangan harap kepada kalian akan berhasil. Karena Allah tidak akan berhasil. Ibu apa diri yang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala? Yang selanjutnya kami pesankan kepada kedua makhluk. Ya, sadarilah bahwa yang namanya pasangan itu adalah manusia, yang punya manusia bapak ibu memiliki kekurangan dan kelemahan. Ada lebih mana? Ya, pasangan kita adalah manusia, ya, tidak selalu salah, ya, tidak juga selalu benar. Ya, kalau benar terus baiklah, berarti kalau salah terus setan. Ya. Oleh karena itu kami pesankan kepada kalian berdua untuk membina rumah tangga yang harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Terimalah pasangan kalian secara totalitas, ya, kelebihan dan kekurangannya. Kalau nak cari sempurna dari rumah tangga sampai mati ada apa, ya, sampai mati ada apa, ya, kalau nak cari sempurna adalah kurang manusia, ya. Tetapi kesempurnaan dari rumah tangga adalah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itulah kesempurnaan dalam rumah tangga. Apabila hak ibu langkau laksanakan nanti di rumah tangga, insya Allah rumah tangga kami akan jadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga harmonis hingga terbinaan rumah tangga yang syakinah mawaddah warahmah, kebinaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu apa diri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya yang terakhir kami pesankan kepada kalian berdua, nanti si Dedi sama Rastri, ya, di dalam matang kalian, karena nanti sekecil apapun harus berusaha, musyawarah, ya, nak beli motor musyawarah, ya, nak beli kebun musyawarah, ya, nak nyewa rumah musyawarah, ya, nak beli panci musyawarah, nak bunga anak pun musyawarah. Musyawarah, ya. Insya Allah apabila telah musyawarah maka tidak lagi saling salah menyalahkan, ya. Harus musyawarah. Insya Allah maka kalian akan menjadi rumah tangga yang baik. Ibu bapa diri para tamu undangan, masyarakat kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga kita yang berbahagia. Terima kasih yang segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafah. Dan kepada Allah pada sama-sama kita mengampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.